Kapolres Simalungun pimpin upacara dan pisah sambut Kabak Ops, Kasat Reskrim dan pelepasan personel yang purna bakti. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Upacara serah terima jabatan dan pelepasan purna bakti dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai, di lapangan Apel dan Aula Andarsiahan Makopolres Simalungun, Jalan John Horailam Saragi Pematang Raya Kabupaten Simalungun. Upacara ini dipimpin secara langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH bersama dengan para pejabat senior dan jajaran dari Polres Simalungun. Selain itu, upacara ini juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, serta para perwira dan brigadir, serta ASN Polres Simalungun. Acara ini berlangsung lancar, dengan seluruh peserta upacara telah membentuk barisan upacara sesuai dengan pasukan yang ditentukan. Kapolres Simalungun selaku inspektur upacara tiba tepat waktu, dan segera melanjutkan untuk mendapatkan laporan dari komandan upacara dan pejabat yang sertijab. Setelah pembacaan doa, upacara berakhir dengan inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Dalam upacara ini, terjadi beberapa perubahan jabatan. Jabatan Kabak Ops diserahkan dari Kompol Kristo Tamba SHSI Kami kepada Kompol Raymond Gottfried Mulatua Hutagalung. Sementara itu, jabatan Kasat Reskrim diserahkan dari AKP Rahmat Aribowo SIKMH kepada AKP Made Yoga Mahendra SIK. Tak hanya itu, upacara ini juga menjadi momen pelepasan purna bakti untuk Kabak SDM Polres Simalungun Kompol Joner Purba, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas dedikasinya selama ini. Diharapkan dengan adanya perubahan jabatan ini, kinerja Polres Simalungun dapat lebih ditingkatkan lagi. Pada akhir sambutannya, AKBP Ronald FC Sipayung memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Kompol Joner Purba yang telah memasuki masa purna bakti. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peluh dan keringat serta dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung tugas dan fungsi Polri selama ini. Semoga purna bakti yang telah dijalani dapat menjadi momen refleksi bagi kita semua untuk senantiasa berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kompol Joner Purba, dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya selama menjadi bagian dari Polres Simalungun. Saya bersyukur dan bangga pernah menjadi bagian dari institusi ini. Saya berharap kedepannya Polres Simalungun dapat menjadi lebih baik lagi dan senantiasa membawa kenyamanan bagi masyarakat, ungkapnya. Pada penutup acara tersebut, seluruh peserta upacara mengucapkan sumpah dan janji untuk senantiasa mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai kenangan dan tanda penghargaan kepada pejabat baru dan pejabat yang memasuki masa purna bakti. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar berkat kerjasama dan kedisiplinan dari seluruh peserta upacara. Ini menjadi gambaran dari kekompakan dan solidaritas seluruh anggota Polres Simalungun. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian acara serah terima jabatan dan pelepasan purna bakti di Polres Simalungun. Semoga dengan adanya perubahan ini, dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja Polres Simalungun di masa yang akan datang. Sap Muhardi mengabarkan.